Oke, Bor. Di video kali ini gue mau kasih tahu penyebab dari shortcut atau logo-logo kecil tuh, logo aplikasi kecil yang biasa nongol di layar HP kita, itu di aplikasi Gobis kan biasanya ada tuh aplikasi apa icon kecil gitu ya kan, melayang-melayang lah di layar lah gitu. Nah itu nggak muncul tuh, padahal kita statusnya buka restoran kita apa, statusnya restoran kita itu buka, tapi dia nggak muncul shortcutnya gitu. Nah di sini kita cari tahu penyebabnya kenapa dan juga solusinya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Gobisnya ya. Teman-teman, kita masuk dulu ke aplikasi Gobisnya. Kita cek shortcutnya. Nah, biasanya kalau misalkan lo habis masuk dari aplikasi Gobisnya itu, terus lo keluar, biasanya itu dia bakalan tampil notif untuk minta izin supaya shortcutnya itu tampil ataupun topoknya itu tampil. Nah ini dia nggak minta sama sekali, dan akhirnya shortcut itu ataupun top up itu ya, yang logo kecil melayang-melayang gitu di layar handphone kita, nggak tampil gitu. Nah itu kan semacam tombol pintasan lah gitu. Nah ini nggak tampil nih dia. Nah cara ngatasinya gampang. Ini kita langsung masuk ke menu setelan. Di setelan HP kita, kemungkinan besar penyebabnya salah satunya itu setelan HP kita yang bermasalah ataupun tiba-tiba berubah lah ya. Biasanya itu faktornya ya, kalau misalkan ada kemungkinan tuh HP-nya yang emang udah mulai bermasalah gitu. Dan kita masuk ke menu aplikasi terinstall setelan kita ya. Nah kita cari aplikasi dari Gobisnya ini. Oke, ini gue udah masuk di setelan aplikasi Gobisnya ini. Kita masuk ke bagian izin. Kita lihat akses izin dari aplikasi ini ke HP kita. Nah, bisa lihat. Itu ada 4 izin, di mana ada beberapa izin yang gak aktif dan beberapa aktif gitu. Nah, coba sesuaiin di HP lu, kalau misalkan ada beberapa yang gak aktif, ya kalau emang itu aktifin aja. Nah, kita fokus masalah shortcut. Nah, shortcut ini itu pop up. Lu bisa lihat paling bawah ada bacaan tampil jendela pop up, menampilkan jendela pop up. Nah, ini status di sini karena dia nggak tampil, makanya di sini nggak ditolak lah gitu. Sudah kita kasih izin. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngizinin. Ngizininnya gampang. Lu tinggal klik aja menu itu, ya. Lu pilih terima. Dan dia berubah dari checklist. Mungkin di beberapa HP Android tampilannya berbeda, tapi tetap kok bahasanya sama, yaitu tentang masalah pop up gitu, yang kita kasih izin atau tidak lah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini tampilan gue seperti ini ya, mungkin tampilannya berbeda. Oke, ini kan kita udah ngasih checklistnya nih, kita udah izinin dia akses buat nampilin pop upnya dia. Kita coba, kita cek. Oke, gue balik lagi ke menu, gue bisa gue foreclose. Oke, gue masuk lagi ke aplikasi Gobisnya. Oke, gue masuk di beranda Gobis. Oke, kita langsung back lagi, kita keluarin. Lu bisa lihat tampil. Dan sekarang udah tampil ya untuk shortcut ataupun pop upnya ya. Caranya gampang kan? Yang penting kita tahu dulu penyebabnya apa dan cara ngatasinya gimana. Seperti biasa, jangan panik dulu. Coba cari referensi dari beberapa channel di YouTube, seperti salah satu channel gua. Nah, kalau emang lo ada pertanyaan, lo tinggal komentar aja di kolom komentar. Tinggal tulis aja, nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah kalau emang ini video bermanfaat, lo tinggal share aja ke temen-temen lo ataupun sosial media lo, dan jangan lupa klik like, subscribe video ini, channel ini, dan buat lo yang udah nonton gue ucapin thank you, dan buat lo yang udah berhasil gue ucapin selamat.